was trying. Come on, dapat niya bigyan ng Jojo. Jojo na ya. Jojo, pelan banget Jojo, Jojo. Tapi aku lihat-lihat tadi udah keker gitu, meskipun panas dalamnya ada AC loh. Yes. Mama suka AC. Jadi meskipun kita kena matahari tapi masih dingin-dingin ya. Ini kira-kira tinggi nggak ya? Ada yang takut ketinggian nggak? Siapa yang takut tinggi? Takut tinggi nggak, Devon? Enggak ya, berani loh. Keke takutnya. Ya udah, enggak ya? Dia mau udah mau naik aja. Ya udah kalau gitu langsung aja kita naik yuk. Kita naik mamanya. Ambil, ambil. Sendiri dong kok. Tapi robek-robek. Ya ampun. Ini Mama Hits, Devon ini kalau kursinya robek dia nggak mau duduk. Kasih tahu Mama Hits, kenapa Devon nggak mau duduk kalau kursinya robek? Why? Gini loh, kursi robek gini, nih retak gini tuh dia nggak mau duduk. Astaga. Pernah ya aku ke restoran gitu, terus restorannya full kan, cuma ada tempat duduknya itu doang. Terus dia nggak mau duduk, dia berdiri sampai selesai. Mami, I said come see the whole thing. Oke, kita sudah mulai naik nih. Kita akan melihat seperti apa kota Cakung kelihatannya dari atas. Baru pertama kali sih. Aku baru pertama kali nih mamaku hits jalan-jalan ke daerah Cakung terus ke mall ini. Ternyata seru banget ya untuk ngajak anak-anak. Pas banget lagi tadi ketemu sama Maya. Jadi dapat ide next time untuk bawa Jacob dan Carla ke sini. Ternyata pot-potnya itu ada tema-temanya. Ada yang temanya Valentine, ada yang temanya karaoke. Ini tuh Ferris wheel-nya, denger nggak? Ada yang karaoke. Jadi ternyata setiap tempat duduknya ini, apa yang namanya, setiap pot itu ada tema yang berbeda-beda. Ada yang biasa seperti ini, Mama Hits. Ada juga yang anniversary, ada yang Valentine, terus ada juga yang karaoke. Kayaknya yang paling seru karaoke ya. Bisa nyanyi-nyanyi berduaan atau bertigaan gitu. Terus muter deh sambil lihat langit. Tapi mungkin serunya kalau malam kalau karaoke ya. Kalau siang-siang udah olahraga vokal kemudian kena panas juga. Dan Sila mungkin gak bisa ngeliat lirik ya Mama Hit. Kids, ternyata ini Ferris wheel-nya ketinggiannya 69 meter. Wow. Itu tinggi banget loh. Dan ini kita belum sampai ke puncak. Ini mungkin kita nyampe setengahnya aja belum loh Mama Hits. Mama Hits, kita ada di atas. Paling atas banget. Stop moving, weh. We're on the top of the Ferris wheel. We're on the top of the Ferris wheel. Ini aku curiga Keke ngantuk deh kayaknya. Kayaknya sudah tiduran. Look! Ooh, we're so high! I feel we almost got to above. We're so high! We're going down! Ow! High! Ini tinggi banget ya. Ini, I didn't want to jump that height. Too high for me to jump. Iya, nggak boleh jump. Sekarang kita lagi turun pelan-pelan. Mami. I see sand spreading. Iya, itu lagi dibangun tuh. Maybe they're making a building or building a apa ya? Building made of sand. Another mall maybe. Okay, Mama Hits. Akhirnya kita sudah sampai di puncak Ferris wheel-nya. Ini udah view paling atas. Kelihatan seluruh kota Cakungnya. Wow. Nah, itu ruangan karaoke-nya tuh Mama Hits. Lagi di set up, mungkin lagi ada yang mau karaoke siang-siang bolong ya. Tuh, aduh seperti apa ya rasanya karaoke sambil ngeliat pemandangan seperti ini. Pastinya sih seru banget. Mungkin buat propose ya, will you marry me di atas sini. Romantis banget. Oke Mama Hits, aku sekarang masih mau menikmati pemandangan. Sambil ngeliat-liat nih kota Cakung seperti apa. Kita lihat-lihat ya, ada apa aja di sekitar sini.
Nah, itu ruangan karaoke-nya tuh Mama Hits. Lagi di set up, mungkin lagi ada yang mau karaoke siang-siang bolong ya. Tuh, aduh, seperti apa ya rasanya karaoke sambil ngeliat pemandangan seperti ini? Pastinya sih seru banget. Mungkin buat propose ya, will you marry me di atas sini? Romantis banget. Oke, Mama Hits, aku sekarang masih mau menikmati pemandangan sambil ngeliat-liat nih kota Cakung seperti apa. Kita lihat-lihat ya, ada apa aja di sekitar sini. Jadi kalau misalnya Mama Hits nggak sama anak-anak, mungkin ada moms yang lain terus pengen me time, quality time, bisa tuh cobain karaoke di atas rooftopnya Aeon Mall ya, di Ferris Wheel-nya. Ah, pokoknya seru banget hari ini, banyak banget melihat kegiatan-kegiatan baru yang bisa dilakukan dengan anak-anak. Memberikan ide nih supaya aku coba bawa Jacob dan Carla ke sini lain kali. Bentar dulu kok, bentar nanti dibukain, nanti dibukain. Nah, ini mbaknya yang bukain, sabar-sabar. Sabar-sabar. Oke, okay, awas tangannya kejepit lagi. Mari, silahkan. Oke, okay, hati-hati kok. Let's go. Open nanti. Sudah selesai. Oke, okay. Tuh Andi udah tuh. Oke. Okay. Wah. Gimana? Makasih. Gimana, deg-degan enggak? Seru ya, tinggi banget. Seru. Pada takut enggak? Pada takut enggak? Pada oke okay aja sih. Oke, okay, oke. Okay. Enggak boleh lewat sini, enggak boleh lewat sini. Lewat. Enggak boleh, mau kemana? Udah ngantuk. Keke nih mau ke playground. Mau ke playground ya? Gimana? Aku tuh pengen ke playground dari tadi. Seru ya di atas ya? Seru banget. Bisa ngelihat ke bawah. Agak deg-degan dikit sih, tapi ya merem dikit. Lihat ke bawah tinggi banget gitu ya. Lihat ke bawah tinggi banget. Nanti harus lurus ke depan ya, nggak boleh lihat ke bawah. Tapi seru banget. Bener-bener nggak nyangka kalau di Jakarta ada kayak gitu ya. Iya, bisa lihat ke bawah semuanya. Kita hijau sekali loh ya. Iya. Banyak tanaman-tanaman oh, gitu. Oh, ternyata daerahnya perumahan dan masih banyak lahan-lahan hijaunya juga ya yang belum dibangun. Ini yang buat Valentine-an. Oh, tuh ada lope-lopenya gitu. Ini kalau buat yang mau nembak pacar misalnya ya, atau ngelamar mungkin ya. Betul. Tadi aku baru mikir kayak gitu loh pas di atas. Kayaknya ini buat ngelamar cocok banget tempatnya. Bisa seru aja. Ya. Thank you loh, Mai. Hari ini udah ngajak aku. Aku yang makasih. Ternyata seru banget. Aku yang makasih banget soalnya aduh anak dua itu susah banget jaga ini sendiri untuk mereka. Mereka nggak perlu dijaga, mereka baik-baik banget gitu loh. Thank you banget. And thank you, Mama Hit, yeah, sudah bersama kita hari ini. Sudah nemenin kita dari tadi jalan-jalan, main ice skating, terus naik Ferris wheel. Wah, lengkap banget deh pokoknya ya. Yeah, semoga gitu terus menginspirasi, yeah, memberikan apa ide mau bawa anak-anak atau keluarga kemana. Betul, pokoknya kalau sama anak-anak kita pasti selalu harus cari ide-ide baru ya. Nah, kita di sini selalu membantu moms. Oke, kalau gitu sampai ketemu lain kali ya. Nah, jangan lupa nonton terus Mamaku Hits setiap hari Sabtu dan Minggu jam 11 siang, yeah, hanya di Trans TV.